kesehatan secara jismani. Oh tidak ya ikhwan, sudahlah, kita sudah capek katanya, kita sudah capek untuk masalah kedekatan secara jismani. Anda pengen dekat sama dekat jismani, dekat 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 secara jisim. Hadza laisa lahu ibrah, tidak ada apa namanya patokan sama sekali untuk masalah kedekatan secara jisim. Wah kata, alhamdulillah pintu kedekatan secara ruhi, kedekatan ruh, eh, kedekatan secara batini itu pintu yang sangat luas ya ikhwan, yang enggak ada dikerumunin, yang enggak ada apa rame. Kalau kita mau cium tangan sama seorang guru atau seorang habaib datang dari mana, wah berebut cium tangan mati-matian. Ini kedekatan jismani yang sebenarnya itu enggak ada ibrah sama sekali. Kenapa kita enggak mendekat kepada mereka dengan rohani yang pintunya sangatlah luas dan enggak ada rebut-rebutan, ya enggak? Dan kapanpun inti mau dekat, inti dekat. Wah kata, dengan apa kita mendekat secara rohani itu? Nah di sini Sayyidil Hayy Umar pernah ditanyakan ketika waktu itu Habib apa namanya pernah melarang anak muridnya untuk cium tangan beliau, pernah nggak mau dicium tangan Sayyidil Habib. Akhirnya Habib membahas masalah musafahatul gulub, cium tangan tapi dengan hati, cium tangan dengan hati. Oh, gitu ya kawan. Setiap perkara yang zahir ada perkara yang batinnya. Yang mana perkara batin itu adalah inti dari perkara yang zahir. Salat perkara zahir, perkara batinnya adalah khusyuk. Wahai kata, salat tanpa khusyuk kal jasad bila ruh. Wahai kata, ada namanya sujud, ya enggak? Sujud secara zahir, ada sujud secara batin. Berkata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, tabi'il jalil, inna lil qalbi sujudan. Bila mana hati sudah sujud, maka tidak mungkin dia ngangkat dari sujud itu. Terus selama-lamanya dia sujud. Begitu ya, ikhwat, sujud. Begitu pula salaman. Perihal salaman, apalagi sekarang waktu lagi corona ini. Enggak boleh salaman katanya kan. Kadang-kadang di sebagian tempat enggak boleh salaman gitu. Biar enggak apa-apa. Kita bisa salaman dengan hati dan senantiasa kita salaman. Enggak dibatasi, enggak ada apa namanya faktor yang mencegah. Nah, ditanya saya, bagaimana kita bisa mendapatkan salaman hati itu? Kapan waktu aja itu mau salaman-salaman? Kata Sayyidul Habib, dengan tiga perkara inti bisa mendapatkan salaman hati dengan seorang guru. Yang pertama, yang ini adalah asas yang diumpamakan bagaikan kepala, bagaikan kepala di jasad, inti ar-ra's. Yang pertama adalah bil mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bil mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini inti yang pertama ya ikhwan. Dengan hirusnya antum semua untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pertama. Ini mempunyai hubungan erat untuk perihal hubunganmu dengan gurumu. Nah, walaupun kok nyambung situ ya? Padahal ini ceritanya hubungan seorang murid dengan guru. Kok ada hubungannya sunnah Rasulullah? Nah, ini memang ini intinya. Ketika engkau meninggalkan salat duha, itu retak hubunganmu dengan gurumu. Ketika engkau lupa salat witir, retak pula hubunganmu dengan gurumu. Karena hubungan antara murid dengan guru yang kuat itu dilandasi dengan mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ikhwan. Pertama itu. Jadi jangan khayal untuk, wow, Masya Allah murid sama guru. Gimana? Murid itu masalah sunnahnya. Bukan masalah wajibnya. Masalah sunnahnya gimana? Gimana? Gimana dia adab-adabnya? Adab ketika mau tidur, ketika bangun tidur, salat sunnahnya. Sempurna enggak? Wah, kata. Adab semua ikhwan. Diperhatikan semua sunnah-sunnah Nabi SAW dalam perilakunya. Itu nomor satu, itu adalah asas untuk menjalin hubungan yang bagus antara murid dan guru, yang pertama. Yang kedua, yang Sayyidul Habib katanya bagaikan tangan, kedua tangan, dengan al-musara'ah fi tanfidhi awamirih, dengan bersegera untuk melaksanakan perintahnya. Bersegera untuk melaksanakan perintahnya guru itu. Nah, bila mana seorang syekh, seorang guru memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, ya bismillah, bersegera kita untuk lakukan itu. Walaupun enggak ada ceritanya ini susah, ini gampang, ini enggak mungkin, enggak, selagi syekh, selagi guru kita memerintahkan, bismillah, maju ya ikhwan. Ini yang kedua, al-musara'ah. Al-musa. Bila mana guru bilang, ayo jalan, kita jalan. Kata guru, kata syekh, jangan jalan, yaudah kita jangan jalan. Tinggalkan ini, kita tinggalkan. Ayo. Lakukan ini, kita lakukan.
Ini yang nomor dua, diumpamakan bagaikan tangan. Makanya menjalin hubungan antara guru dan murid, bila mana murid itu apa namanya loyo ataupun lesu ataupun entara-entara menunda-nunda perintah gurunya, ya jangan harap ada hubungan erat antara murid dan guru. Nah, nomor dua ini bagaikan kedua tangan. Yang nomor tiga, bagaikan kedua kaki, kata Habib. Adalah apa? Adalah menghormati dan mengagumi semua yang berkaitan ke guru itu. Menghormati dan ta'zim, mengagungkan setiap perkara yang bersambung ke guru itu. Apa aja? Selagi perkara itu ada hubungannya dengan guru, kita hormati perkara itu. Apa aja? Iya. Keluarganya. Wah, kata. Murid-muridnya, teman-temannya, apalagi guru-gurunya. Wah, kata. Semua yang berkaitan dengan keguru kita, semua kita ta'zimkan karena ini mempunyai nisbah, mempunyai ikatan dengan seorang guru itu. Yang kita pandang tuh ikatan itu, ya ikhwan. Nah, kata Sayyidul Habib, bila mana sudah sempurna kepala dan sempurna tangan dan sempurna kaki, maka terjadilah apa yang namanya musafahatul gulub. Nah, maka baru bisa terjalin yang namanya salaman pakai hati. Gitu. Kalau salaman pakai hati lebih nikmat, ya ikhwan. Enggak ada rebutan. Enggak ada ngantrian, enggak ada rebutan. Kapan aja ente mau salaman ente bisa, dan senantiasa ente dalam salaman itu terjadilah hubungan antara guru dan murid. Dan memang subhanallah, inti ya ikhwan, inti dari duduknya kita di tempat seperti ini bukan ilmu saja. Kalau ente mau cari ilmu, wah banyak, di mana-mana ada ilmu, ya enggak? Ada ilmu di universitas, university, ada ilmu di sana sini, wah macam-macam. Tapi kita duduk di tempat ini untuk mendapatkan suatu tarbiyah, ya. Polesan, ya, sibghah. Tarbiyah dan tazkiyah, ilmu yang bercahaya yang disertai dengan tarbiyah dan tazkiyah. Yang mana kedua perkara itu, ilmu itu dan juga tazkiyah dan tarbiyahnya bersanad. Alhamdulillah. Bukan cuma ilmu saja yang bersanad. Ilmu dan tarbiyah dan tazkiyahnya bersanad ke Nabi SAW. Nah, kalau mau mencari yang perkara seperti itu, harus ada hubungan erat antara engkau dan guru. Antara mu dan gurumu. Wah, kata. Nyambung gitu ya, ikhwan. Kalau sudah nyambung, gampang. Yang kalau sudah nyambung itu bagikan rantai. Yang digerakin yang bawah semua, rantai bergerak semua, ya, ikhwan. Kalau itu sudah masuk dalam lingkaran mereka, lingkaran sanad ini, ya alhamdulillah, hadza ni'mah 'adzim. Tapi masuk ke situ bagaimana caranya? Inilah, ya, ikhwan. Jalin hubungan antara mu dan gurumu. Wah, kata. Sudah, kalau sudah terjalin hubungan, ayo digampang. Bukan dari ente lagi. Semua dari atas semua. Wah, kata. Semua yang diberikan, ente enggak tahu kok bisa ngomong kayak gini. Ya bukan dari ente emang. Karena dari guru-gurumu. Wah, kata. Itu banyak ya, kawan. Cerita yang kayak gitu banyak. Wah, banyak. Pernah apa Al-Habib Ali Jufri waktu dulu masih zaman mudanya ada Sayyidul Habib Umar ada undangan. Ada conference, simposium, masalah apa gitu, masalah hadis. Habib Umar berhalangan, akhirnya Habib Umar menggantikan muridnya ini, Habib Ali Jufri. Ya khair, Habib Ali Jufri marhaba. Gak pikir gimana, apa temanya, gak tahu, yang penting marhaba. Disuruh Habib Umar, yaudah bismillah. Siap, jalan. Jalan, akhirnya Habib Ali Jufri menggantikan Habib Umar dalam acara simposium itu. Sudah disuruh apa ada fagrohnya, ada giliran beliau untuk memaparkan materi. Ya bismillah, jatakan bismillah, kata Habib Ali. Mulai bismillahirrahmanirrahim, ngomong panjang. Orang mau takjub, oh ini ajib, ini keren materinya. Nah, sudah selesai acara, alhamdulillah balik Habib Ali Jufri. Sudah alhamdulillah. Berapa bulan kemudian itu dikirimin rekaman dari simposium itu, dari conference itu. Pas Habib Ali dengar, dia dengar dia ceramah. Katanya kapan ini? Ini waktu antum ceramah di acara itu. Masa? Iya. Kok anda dapat dari mana ini? Dapat dari mana pengetahuan kayak gini? Padahal anda gak pernah belajar gini-ginian. Minina. Akhirnya beliau ngadu ke Habib Umar. Habib, subhanallah, anda kemarin dengar anda ceramah waktu di itu kemarin, gantiin antum. Itu masa anda dengar kayaknya bukan anda nih. Suaranya memang suara anak, tapi materinya dari mana dapat gituan? Katanya bukan dari inti emang, dari kita emang. Kita yang ngirim. Intinya bagaikan penyampai saja, penyampai lisan saja. Dari siapa? Dari gurunya dikasih, ikhwan. Oh, kata. Lish, kenapa bisa kayak gitu? Karena sudah nyambung. Nah, gitu. Kalau sudah nyambung enak. Ya, enggak?
bukan dari inti lagi, semua dari atas semua. Nah, makin kuat ikatan itu, makin bisa inti memberi. Wah, kata dulu masyayikhana mengumpamakan itu dengan kabel, dengan kabel ya. Jadi apa namanya, kabel listrik, kabel list. Jadi ada apa namanya itu, pusat listrik, apa ya namanya? Hah? Gardu namanya. Ada gardu. Wah, itu wattnya tinggi, tamam. Saluran ke gardu itu apa namanya, ada banyak kabel-kabel. Kabel-kabel yang pertama tebal-tebal semua. Tebal dan bisa dia menyalurkan beberapa watt. Wattnya tinggi banget ya enggak? Tapi kalau seandainya kita sambungkan ke kabel yang gede itu, kabel tipis, kecil. Akhirnya kabel tipis ini cuma bisa ngasih beberapa watt aja, dikit. Sayang, padahal sumbernya wattnya gede, ya enggak? Gardonya apalagi. Nah, makanya kalau mau nyambung jangan pakai kabel yang tipis. Sayang. Cuma bisa ngidupin berapa lampu. Sekalian ambil kabel yang gede, inti bisa hidupin satu kota. Bisa hidupin satu negara, bisa hidupin satu alam semuanya bisa. Kita punya gardu-gardu yang hebat ya kan, powernya luar biasa, power ini power dunia akhirat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu gardu kita. Nah, yang nyambung dari gardu itu apa namanya, kabel-kabel yang luar biasa dari sahabat, tabiin, itu power yang kabel-kabelnya gede semua sampai ke guru-guru kita. Nah, makanya kalau mau nyambung, bismillah, jangan tanggung-tanggung, jangan bawa kabel yang kecil ya, cuma segini aja deh lah, ambil kabel yang besar biar ente bisa nerangin siapa, nerangin keluarga, bukan cuma desa, kota, negeri dan alam semuanya. Ente bisa terangkan dengan kabel yang ente sambungkan ke guru itu ya ikhwan. Nah, hakata sholawat Nabi, sholawat Nabi, Allahumma salli wa sallim alaih. Nah, begitu ya ikhwan. Nah, tapi ala kulli hal, untuk penyambungan ikatan itu dengan seorang guru itu banyak yang harus kita lakukan ya, di antaranya tadi musafahatul qulub, rasa ta'zim yang luar biasa ke seorang guru, rasa ta'zim yang luar biasa, ta'zim mengagungkan perihal ilmu, perihal ilmu yang kita cari ini. Wah, kata makanya dibilang ruya fil athar ad-din ta'zimuddin, dibilang agama itu intisarinya adalah pengagungan ke agama, ad-din ta'zimuddin. Begitu ya kawan, semua intinya ada di pengagungan. Wah, kata yang mana itu pengagungan, apa namanya, intinya daripada taqwa, umay yu'adhim sya'irallah fa'inna min taqwal qulub. Wah, kata intinya kepada taqwa, pengagungan itu. La ilaha illallah. Agungkan setiap perkara yang berkaitan dengan ilmu ini ikhwan. Leish, karena Allah Ta'ala telah mengagungkan ilmu itu. Allah Ta'ala mengagungkan ini. Allah Ta'ala jadikan syahadat, penyaksian ulama setara dengan syahadatnya, setara dengan syahadat malaikatnya. Wa indana warada fil hadith innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Malaikat senantiasa memaparkan sayap mereka kepada penuntut ilmu untuk dijalani di atasnya. Kenapa? Karena malaikat rela, senang dengan apa yang diperbuat oleh tulab ilmu. Mereka enggak rela kalau seandainya itu tulab ilmu jalan di lantai, jalan di mana? Jalan di bumi biasa. Kalau seandainya presiden-presiden di apa namanya, jalan di atas permadani merah, enggak, itu presiden dunia. Ini akhirat loh. Oh, makanya malaikat paham, malaikat tahu ini mulia. Lebih mulia dari presiden. Enggak pada dengar bapaknya presiden itu. Kalau presiden dihormati kayak gitu, ini kita harus hormatin dengan apa? Mereka meletakkan sayap-sayapnya gitu. Jadi talib ilm dia berjalan di atas sayap malaikat ya ikhwan. Dinaungi oleh sayap malaikat di jalan di atas ilm. Itu. Wah, kata si malaikat mengagungkan perihal talib ilm. Nah, maka harus kita agungkan perihal talib ilm itu juga. Perihal ilmu kita harus agungkan ya ikhwan. Di antara simbol-simbol pengagungan kita ke ilmu, wah kata, setiap yang berkaitan dengan ilmu itu kita agungkan. Kitab contohnya, kitab adalah alat, kitab adalah alat, betul, harus diagungkan. Wah kata, jangan taruh kitab di lantai, contohnya gitu, suatu pengagungan kepada ilmu. Wah kata,
Bahkan kan dzikir fi manaqib Syafi'i, kalau dulu Imam Syafi'i katanya kalau ngadap, kalau tidur kadang-kadang enggak ngadap kiblat, ngadap ke kitab tidurnya. Kenapa? Karena inilah yang memberi, yang memberikan aku pengetahuan bahwasanya kiblat itu ini. Memberi aku pengetahuan bahwasanya ilmu itu ini, agama itu dari kitab. Jadi tidurnya ngadap kitab. Nah, katakan Imam Syafi'i. Jangan bawa kitab di apa namanya di belakang tas ransel. Oh, jangan. Depan aja. Kenapa ya pakai tas ransel? Tapi jangan di belakang, taruh di dada, di depan. Peluk inti punya kitab. Wah, kata. Simbol daripada pengagungan ilmu ya ikhwan. Ya, itu kitab. La ilaha illallah. Naam. Simbol pengagungan ilmu juga apa namanya? Ta'zim kita kepada guru-guru kita, kepada masyayikh kita. Walaupun masyayikh yang hanya mengajarkan kita apa namanya perihal yang sepele, dan enggak ada yang sepele sebenarnya. Jangan kita lupa dengan guru-guru kita yang mengajarkan kita alif ba ta. Jangan ya ikhwan. Apa namanya, kalau bahasa kasarnya, mentang-mentang sudah jadi ulama nih dari pondok ini, sudah hafal alfiyah contohnya, balik-balik enggak sowan ke guru TPA-nya. Syuf ya ikhwan. Kalau bukan karena guru TPA itu, kalau bukan karena huruf waw contohnya yang ente ambil dari dia, ente enggak bakal faham semua ilmu. Enggak bakal faham alfiyah ataupun apa namanya fiqihnya, ataupun karena gara-gara satu huruf yang ente enggak diajari. Berarti berkat ini guru ini, ente bisa faham semuanya karena guru alif ba ta. Itu jasanya besar ikhwan. Pas pulang nanti, wahai kata, ke daerah antum, jangan lupa sowan dengan mereka. Siapa yang pernah ngajarin kita? Ngajarin alif ba ta, ngajarin ABC, contoh, ngajarin apa aja, itu jasanya sangat besar ya ikhwan. Dan memang subhanallah dikatakan Ar-Rabbani, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika beliau mensifatkan, mendefinisikan siapakah ulama yang Rabbani, syuf, walakin kunu Rabbaniyin, kala ta'ala, siapa mereka ulama yang Rabbani, ulama yang Rabbani. Beliau berkata, alladzina yurabbuna bisigaril ilmi qabla kibarih. Mereka lah ulama-ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu kecil dahulu, baru mengajarkan ilmu-ilmu yang besar. Guru-guru TPA, guru alif ba ta, yang ngajarin kitab-kitab kecil contohnya, kitab-kitab dasar, itu dari situlah timbulnya Rabbaniyin. Begitu ya ikhwan. Oh, jadi jasanya besar sekali itu guru-guru kita. Kayak tadi, kalau ente enggak bisa atau enggak paham huruf waw atau huruf ba, enggak paham semua kitab-kitab yang kita pelajari. Enggak? Begitu ya, ikhwan. Oleh karena itu kan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau berkata, "Ana 'abdu man 'allamani walau harfan." Ya, aku adalah hamba sahaya kepada orang yang mengajariku walaupun satu huruf. Aku siap untuk menjadi hamba sahayanya. Begitu ya, ikhwan. Syuf, pengagungan kepada kitab, pengagungan kepada apa namanya, kepada guru, pengagungan kepada ilmu itu sendiri harus diagungkan ilmu itu ya ikhwan. Ini sering kali sempat dulu waktu kita berjumpa dulu zaman fakir ceritain ini masalah mutala'ah dan muraja'ah ya enggak. Agungkan ilmu, berikanlah ilmu itu keseluruhanmu. Hakadha yaqulul ba'd yaqulul ilmu bi lisani halih, ilmu berkata dengan lisan halnya, a'tini kullak asa an u'tika ba'di, berikanlah kepadaku semua yang engkau miliki, kata ilmu. Ente punya apa? Ente punya waktu? Berikanlah kepadaku, kata si ilmu itu. Ente punya harta? Berikanlah kepadaku. Ente punya pemikiran? Berikanlah kepadaku semua yang engkau miliki. Kalau begitu baru niscaya aku akan memberimu sebagian dariku, dari ilmu itu. Kalau kita beri dia semua yang kita miliki, baru kita bisa dapat sebagian dari dia, dari ilmu itu ya ikhwan. Jadi itu memang semua pikiran kita harus difokuskan ke ilmu. Begitulah. A'til ilm haqqahu, berikanlah ilmu itu haknya. Tiap-tiap kitab yang kita pelajari jangan lupa dimutala'ahin ya, dimuraja'ahin. Sebelum kita ngaji, baca dulu tuh. Besok mau ngaji apa nih? Besok contohnya mau ngaji babul fa'il contohnya, di kitab apa gitu. Di kitab Alfiyah kah atau Mutamimah. Sebelum kita ngaji besok ya, malamnya itu inti sudah baca duluan. Inti sudah baca duluan tuh bab tuh. Sudah baca duluan pelajaran itu. Anda enggak paham, walaupun Anda enggak paham, yang penting baca. Ada gambaran besok apa yang akan dibahas. Tamam.
bisa enti muzakarah sama teman-teman, sama senior, wah kata. Ketika besok datang ke halaqah, sudah faham intisari daripada bab ini apa. Itu luar biasa, itu pengaruhnya top ya ikhwan, luar biasa mutola'ah itu. Ajib. Waktu ustaz memaparkan materinya, lebih enak kita fahami karena materi dasarnya sudah enti ambil semalam. Lebih enak kita mencernanya. Setelah enti belajar, ada namanya murojaah. Ulangi lagi pelajaran itu untuk menetapkannya. Anu udah belajar? Iya udah belajar. Iya. Mafhum, udah belajar. Ulangi lagi. Habis belajar tuh ulangi lagi. Terus. Berapa kali? 2 kali, 3 kali. Apa tadi ada faedah-faedah yang dibawa oleh ustaznya. Ulangi lagi semuanya itu. Ini namanya murojaah. Dengan mutola'ah dan murojaah, insyaallah ilmu yang kita yang antum ambil dari guru-guru, insyaallah senantiasa ada di, sama ente. Jadi enggak takut sama ujian. Nah gitu. Enggak takut sama ujian. Kadang-kadang ada banyak tuh kan. Waktu ada ujian, begadang deh. Iya enggak? Begadang. Besok ujian, wah 100. Habis tuh lupa semua, terbang semua. Nah, jadi malamnya begadang, besoknya ujian, habis itu selesai, lupa semua habis itu. Enggak, maha kata ya ikhwan. Iqbalu Syafi'i, ilmi ma'i. Iya enggak? Haitsu yammamtu yatba'uni. Wa hakadha qalbi wa'un lahu la batna sundugi in kuntu fil bait kana al ilmu fihi ma'i wa in kuntu fis suq kana al ilmu fis suqi. Wa hakadha senantiasa ilmu itu bersama. Wa hakadha harus ilmu itu sama ente, bukan ilmu di kitab. Jangan mau jadi kang guru gitu. Ngantongin kitab mulu. Enggak bisa jawab kecuali kalau ada kitabnya. Jadi ulama yang mandiri, jangan jadi ulama yang kang guru. Dia bilang. Ilmu itu di hati. Simpan ilmu di hati. Nah, enggak bisa untuk kita jadikan ilmu di hati kecuali kalau gitu. Ketika belajarnya bermutola dan bermurojaah, ya ikhwan. Tenang aja, kapan mau ikhtibar siap, ya enggak? Kalau di Darul Mustofa, ikhtibarnya enggak ada waktu. Di sini gimana, Ustaz? Ada waktunya. Alhamdulillah masih ada waktu, nikmat, syuf. Dikasih tahu kapan waktunya. Kalau di sana enggak? Di sana kapan waktu ikhtibar? Enggak tahu. Pokoknya setahun ini ada 2 kali ikhtibar atau 3 kali ikhtibar dalam kitab ini. Kapan itu enggak tahu. Mau datang ikhtibar sekarang. Hatta gurunya juga enggak tahu. Dari lajnah ikhtibarnya ngasih nih sekarang ikhtibar sekarang. Enggak ada kabar, enggak ada apa. Ani belum murojaah semalam. Ya emang kenapa? Murojaah bukan untuk ikhtibar, murojaah untuk belajar. Kalau mutola'ah dan murojaah tiap-tiap pelajaran, kapan ada ikhtibar, kapan ada ujian, kita siap ya ikhwan. Ya enggak? Siap. Enggak perlu lagi mutola'ah atau murojaah untuk ikhtibar. Loh, alhamdulillah kok. Senantiasa sudah ada. Gitu. Entar tiap minggu, seminggu sekali ada namanya kita murojaahin seminggu dari seminggu yang kita ambil. Nih seminggu apaan nih? Itu biasanya hari libur tuh, enak. Besok hari libur contohnya, malamnya itu kita murojaahin dengan dengan cepat. Sebulan murojaahin apa dars yang kita sudah ambil sebulan itu. Entar ada setahun, ada gitu, agenda tahunan. Murojaahin setiap apa yang kita ambil dalam setahun itu. Walaupun dengan cepat. Nah, begitu caranya. Fakakan al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ditanyakan Abu Ishaq Asy-Syirazi, Imam Sahib Al-Muhadzab wa Tanbih. Qala ya Imam, bima nilta hadzal ilm? Bagaimana engkau mendapatkan ilmu ini? Beliau berkata, niltu hadzal ilm, aku mendapatkan ilmu ini bil mutala'ati alf marrah wal muraja'ati alf marrah. Nah, gitu. Aku mendapatkan ilmu ini dengan apa? Dengan aku bermutala'ah sebelum belajar 1000 kali dan bermuraja'ah setelah belajar 1000 kali juga. Jadi tiap-tiap pelajaran yang beliau ambil, beliau kaji dulu sebelumnya 1000 kali, kemudian beliau kaji setelahnya berapa kali juga 1000 kali juga, baru jadi Imam Syirazi. Gitu. Kan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Syekh Masyaikhna. Begitu katanya, kunna nandur, sampai-sampai kami dahulu waktu kami belajar di Rubat Tarim, kami nazar enggak mau hadir dars kecuali sudah mutola'ah 40 kali dan muroja'ah yang sebelumnya 40 kali juga, dengan nazar. Jadi kewajiban akhirnya itu. Jadi kewajiban. Sampai-sampai kalau seandainya enggak sempat mutola'ah muroja'ah, enggak mau hadir dars. Dosa antar nih. Sampai gitu ya ikhwan. Kata Hei Umar, yang dulu ada yang 40, ada yang 1000, sekarang sudah enggak usah deh. Cukup 4 kali, 5 kali kata Hei Umar.
mutolaahin 5 kali 4 kali, kemudian murojaahin 4 kali atau 5 kali. Kalau sekarang ya sudah di akhir zaman, nggak apa-apa deh, hatta sekali cukup insyaallah. Mutolaah walaupun sekali, habis itu murojaah walaupun sekali. Jangan sampai enggak ya kawan. Ada orang tuh dia enggak kenal kitab kecuali di kelas, ya enggak? Gitu. Kitab di kelas gitu. Jadi kapan jumpa kitab lagi? Besok di kelasnya. Lah, jadi setelah kelas selesai sampai besok enggak pernah nyenggol kitabnya itu. Wah, itu mau jadi apa ntar? Aduh, muskilah itu. Enggak bisa. Yang sekarang banyak yang kita lihat di wage. Ya hasil yang kayak gitu tuh. Enggak. Ngajinya megang kitab cuma di kelas tok. Akhirnya fatwanya ngawur-ngawuran. Enggak. Akhirnya dakwahnya buat muskilah. Karena kopong. Mau ngasih apa? Enggak. Luang dia apa namanya? Kenal kitab cuma di kelas tok. Ya, semestinya talib-talib itu di mana-mana sama kitab ya, kawan. Ya enggak. Bukan cuma di kelas tok dia pegang kitab. Di kitab, di kantin. Wah, gitu. Wah, gitu. Di tiap waktunya sama kitab. Sebelum tidur dikaji lagi. Hafalan yang kemarin tuh apa? Diulangi lagi. Kan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ketika beliau sama kakaknya itu Habib Tahir bin Husain bin Tahir, senantiasa mereka murojaah berdua. Katanya ketika kita enggak mau kelewatan satu waktu dalam tanpa faedah. Sampai-sampai kausan hatta waktu makan pun yang satu makan, yang satu baca kitab. Jadi yang baca dapat faedah dengan bacaannya, yang makan dapat faedah dengan dengernya. Selesai gantian, yang satu makan, yang satu baca kitab, gitu, Syuf. Setiap waktu enggak ada waktu satu menit pun yang lewat sia-sia. Bahkan di kamar mandi. Gimana caranya? Waktu di kamar mandi, waktu mandi contohnya. Satu di kamar mandi, yang satu baca kitab di luar, yang kencang bacanya. Jadi yang mandi itu tetap dia dapat faedah. Syuf, begitu, Syuf. Habis itu gantian, yang satu mandi, yang satu baca kitab di luar. Oh, sampai gitu. Begitulah ulama-ulama dahulu menuntut ilmu. Enggak ada satu waktu pun yang lewat tanpa ilmu. Gitu. Kalau sekarang gimana nih? Kita kadang-kadang nongkrong di kantin 2 jam, 3 jam ya enggak? Nah, ya ikhwan. Jadikanlah kitabmu teman sejatimu, ya enggak? Mau cari teman, ya enggak? Ada orang temannya, wah itu fulan itu teman apa namanya? Nyakitin hati, gitu. Teman-teman baik, abis itu ada muskilah, cekcok, teman, udah capek teman sama orang. Capek kita temenan sama orang. Temenan sama kitab lebih enak, ya ikhwan. Kitab enggak bakal nyakitin hati ente, ya enggak? Kitab enggak bakal cekcok sama ente, senantiasa ente diberikan hal-hal yang indah dari teman ente itu, si kitab. Fal kitab dibilang khairu garin, dibilang sebaik-baiknya teman dekat kitab itu, ya ikhwan. Begitu. Gitu, jadi apa namanya tadi? Mutola'ah dan murojaah. Jangan lupa ya ikhwan, mutola'ah dan murojaah. Dengan itu bisa kita mendapatkan ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Dan jangan lupa juga dapat dari perihal apa namanya, kita memberikan ilmu itu semua yang kita miliki ya ikhwan. Semua yang kita miliki. Waktu semua kita berikan kepada ilmu. Pemikiran juga semua kita berikan kepada ilmu. Wahai kata. Bahkan syuf, pemikiran kita kepada terhadap perihal apa namanya keluarga, tenang aja ya akhi. Allah Ta'ala menjamin rizkinya talib ilm dengan jaminan yang khusus. Hadha indukum. Allah Ta'ala takaffala bi rizq talab ilm bi dhamanin khas ba'da al'am. Naam. Itu perihal rizki inti, apalagi perihal keluarga inti. Allah Ta'ala get takaffal. Makanya waktu kadang-kadang kita baca pagi-pagi itu ada wa ufawidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan semua perihalku kepada Allah. Niatkan juga, ya Allah, aku serahkan perihalku, aku serahkan perihal orang tuaku, aku serahkan engkau perihal kakak dan adikku kepadamu, ya Allah. Innallaha basirum bil ibad. Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat kepada hamba-hambanya. Serahkan semua kepada Allah Ta'ala. Yang ente wajib lakukan di sini adalah menuntut ilmu. Sudah, enggak usah mikir lagi perihal orang tua, enggak usah mikir lagi perihal kakak adik. Wah, itu durhaka. Enggak, justru itulah suatu bakti yang luar biasa ya ikhwan.
berbakti ente kepada orang tua dengan khusyuk, dengan tarkiznya untuk thullabul ilm, untuk menuntut ilmu itu. Itu bakti yang benar-benar. Makanya ada beberapa thullab di sana di Darul Mustafa, di sana ada itu kalau mereka ujian ya, kalau ujiannya enggak dapat 100 mereka nangis. Kalau ujiannya enggak dapat 100 nangis. Kenapa nangis? Aneh sudah berkhianat sama orang tua ana. Nah, maksudnya apa? Iya, orang tua saya ngirim ke sini untuk saya belajar. Tapi ini buktinya saya enggak berhasil. Enggak 100. Berarti saya telah khianat kepada orang tua saya. Nangis. Gitu, Syuf. Dilihat sama temannya. Inti Masya Allah. Enggak 100 nangis. Anak 60 syukur aneh. Gini, Masya Allah luar biasa ini. Aneh 60 syukur. Inti 100 nangis. Enggak 100 nangis. Gimana ceritanya itu? Nah begitu ya, Ikhwan. Jadi memang subhanallah. Orang tua kita ngirim kita ke sini untuk belajar. Ya enggak? Untuk nuntut ilmu. Ya sudah. Laksanakanlah perintah orang tua. Oh, pengen nelpon, pengen jenguk orang tua setahun sekali. Apalagi tahun ini enggak pulang katanya. Lah, khair ikhwan, tenang, hada ni'mat. Ni'mat. Nanti bakar rasakan. Bakar rasakan, syuf. Isma' hadzal kalam, dengerin. Nanti bakar rasakan hari-hari yang indah di sini, ya. Yeah. Setelah nanti keluar nanti. Baru akan terkenang apa namanya? Ada di kenangan terus hari-hari indah di sini sama teman-teman pas mondok, ya enggak? Oh, hari-hari pahit di pondok itu akan menjadi manis dan sangat manis, dan inti akan merindukan hari-hari seperti ini. Kapan? Kalau ini sudah tamat, sudah selesai, sudah kelar, ya enggak? Sudah dakwah ke sono sini, sudah banyak majelis punya pondok, inti bakal merindukan hari-hari yang seperti ini ya ikhwan. Syuh. Makanya manfaatkanlah hari-hari yang seperti ini sebaiknya. Jangan sampai hari-hari yang di sini antum lewatkan menjadi kenangan pahit. Jangan. Jadikanlah ini kenangan manis. Dan cuma waktu dan akan berlalu. Berapa tahun sih? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun akan berlalu dan selesai. Makanya iqbil bil kulliyah, berikanlah semuamu untuk ilmu pada waktu yang singkat ini. Dan jadikanlah waktu itu kenangan indah untuk seumur hidup semuanya. Modal untuk seumur hidup inti di 4 tahun ini, di 6 tahun ini ya ikhwan. Jangan sia-siakan. Oh, jangan sedih kalau enggak pulang. Justru bersyukur kita alhamdulillah enggak pulang. Begitu. Bisa fokus. Hakata. Orang tua gimana kangen? Masalah kangen-kangen. Nah. Serahkan perihal orang tua inti kepada Allah taala. Allah taala lebih faham. Ya. Lebih tahu maslahatnya. Nikmat. Nah, kalau udah begitu nikmat, tenang ya ikhwan. Bisa ente fokus untuk belajar. Bisa fokus untuk ngafal. Wah, katakan Al-Habib Muhammad Al-Haddar dulu juga apa namanya? Beliau waktu menuntut ilmu di Rubat Tarim kan. Jadi surat-suratan dari orang tuanya itu enggak beliau buka. Enggak ada komunikasi sama sekali 4 tahun itu. Selesai belajarnya baru beliau buka satu-satu surat itu pas di jalan balik. Jadi 4 tahun tapi Masya Allah jadi mufti habis itu langsung. Dalam tempo 4 tahun saja. Tapi begitu Masya Allah. Begitu ya ikhwan. Nelpon orang tua bagus, Zain. Tammin alaihim. Apalagi yang masih baru, yang masih agak susah untuk berpisah sama orang tuanya. Orang tua juga nanyain terus. Bagus, telepon orang tua, komunikasi dengan mereka. Tapi jangan engkau tersibukkan dengan itu. Jangan. Jangan kepikiran dengan itu. Nanti disuruh orang tua untuk belajar. Yaudah, fokus untuk belajar. Berikanlah semua yang kau punyai untuk ilmu ini. Waktumu, pikiranmu. Jangan engkau cabangkan ke yang lain. Jangan ya ikhwan. Ilmu itu sesuatu yang sangat besar nilai kecemburuannya. Dia gak mau diduakan. Gak mau. Ada dua pikiran gak bakal datang dia. Harus satu fokus untuk ilmu. Baru dia bakal datang. Begitu. Gak mau dimadu. Gak mau dimadu ilmu itu ikhwan. Nanti madu kabur langsung dia. Tak cari langsung. Rangkanya. Begitulah ilmu itu ya ikhwan. Insyaallah khair. Serahkanlah semua itu kepada Allah taala.
perihal orang tua kita, perihal desa kita, perihal apa yang ada di apa namanya kampung kita. Ufawwidu amri ilallah, inallaha basirun bil ibad. Dan fokuslah untuk menuntut ilmu. Nah, niscaya ente bakal dapatkan hari-hari yang ente apa namanya lalui di sini, hari-hari yang sangatlah indah, yang sangatlah cemerlang, yang ente bakal rindukan hari-hari itu di kemudian hari. Nikmat. Tapi kan semakin capek makin nikmat, Syekh Ikhwan. Kenapa kok bisa hari-hari yang di sini menjadi kenangan indah? Karena memang luar biasa. Capek yang tadinya tidur 8 jam sampai-sampai kita tidur cuma 2 jam dalam sehari. Kenangan indah adalah ketika kita bergadang untuk belajar. Pas kita ngapal setengah mati, muter-muter di masjid, muter-muter di musala untuk ngapalin 2 bait dari Zubat contohnya gitu. Sono sini, itu kenangan indahnya. Bukan kenangan indahnya nongkrong di mana? Di kantin. Bukan kenangan indahnya main di sono sini. Enggak, itu bukan kenangan, itu enggak bakal jadi kenangan indah sama sekali. Ya enggak? Kenangan indah adalah ketika ente kecapean, keletihan dengan ilmu. Wow, udah itu ngebul, apa namanya? Otaknya sudah ngebul, sudah panas. Karena banyak hafalan, ujiannya ruwet. Pas apa namanya? Sampai ke sarir, ke ranjang langsung brus, langsung ngorok. Nikmat luar biasa itu. Iya enggak? Enggak ada cerita enggak bisa tidur. Enggak bisa. Langsung ketidur ke kasur langsung bleng, langsung hilang. Nikmat enggak ya, Ikhwan? Nikmat. Kapan itu bisa ente dapati? Kalau ente capek. Capek dalam keseharian itu dalam menuntut ilmu. Baru ente bisa nikmat itu, keletihan itu ya, Ikhwan. Tapi kalau seandainya biasa-biasa aja. Biasa. Orang ke sono sini ikut gitu. Orang majelis dia majelis, ya enggak? Orang ngopi dia ngopi. Ngapain lagi? Ikut jalur orang ke sono sini, orang main dia main. Ya tidurnya enggak nyenyak. Ya enggak? Juga kenangannya apa yang indah? Enggak ada kenangan yang indah, biasa. Biasa aja. Di sini sama kayak tempat lain. Jadi apa kenangan indahnya, Ikhwan? Enggak bakal ente merindukan hari-hari yang indah di sini. Enggak, karena emang enggak indah kok. Enggak. Indahnya hari-hari itu karena letihnya kita dalam menuntut ilmu. Itulah hari yang indah ya, Ikhwan. Shallallahu 'ala Nabi. Allahumma shalli 'alaihi wa hakadha. Nah, begitulah ya, Ikhwan. Nah, sekianlah yang mungkin Al-Fakir bisa sampaikan ya. Al-afu minkum. Al-afu apa namanya? Jangan lupa tadi. Jadi poin-poin yang penting tadi apa tadi? Perihal masalah ta'zim, masalah pengagungan ke ilmu itu. Ta'zim ke guru, ikatan seorang murid dengan guru, hakikat. Ta'zim kita ke ilmu itu yang semua yang berkaitan dengan ilmu, ya kitabnya, ya ustadznya, ya teman, ya tempat, juga apa namanya pengagungan kepada ilmu itu dengan kita memberikan ilmu itu apa yang dia minta daripada perihal mutola'ah dan meroja'ah dan hafalan, ya enggak. Dan waktu yang kita harus luangkan untuk ilmu ini, dan insya Allah semua itu akan menjadi manfaat di kemudian hari. Dan jangan lupa ya, Ikhwan, setiap perkara yang ente memang sungguh-sungguh itu enggak bakal hilang sia-sia, enggak bakal hilang sia-sia. Walaupun susah, selagi ada ijtihad, ya, selagi ada ijtihad, insyaallah enggak bakal sia-sia. Makanya kita mendengar nih akhir cerita nih, mendengar apa namanya Sayyidi Syekh Sa'duddin At-Taftazani. Kalau ente baca di Tauhid ataupun di Mantik ataupun di Ulumul Ma'qulat atau di Balaghah juga ada, itu sering kita dengar namanya. Sa'duddin At-Taftazani, yang beliau itu tadinya pas ngaji sama gurunya enggak paham-paham, tapi beliau enggak putus asa. Terus dia mutola'ah, dia meroja'ah, dia enggak peduli omongan teman-temannya yang senantiasa mencemoohkannya. Ngapain dia? Dia meroja'ah di bawah pohon, dia meroja'ah. Besok hadir darus lagi, enggak paham lagi, tetap dia berusaha. Enggak paham-paham. Akhirnya apa? Terus. Sampai-sampai akhirnya suatu dia biasa teman-temannya lewat gitu. "Udah ngapain nanti? Udah jadi kuliah aja di Asan." Buka toko sama sana, enggak bakal jadi ulama. Gimana enggak paham-paham katanya. Tetap enggak peduli dia omongan kayak gituan. Tetap dia belajar. Akhirnya suatu hari waktu dia lagi meroja'ah kayak biasa ya, teman-temannya mencemoohin. Ada orang lewat, "Enggak, Lia Sa'd. Udah nanti jangan usulin biar anak meroja'ah." Enggak, "Ya Sa'd." "Enggak, ya Sa'd. Inna Rasulullah yantadziruka huna." "Wahai Sa'd, Rasulullah SAW nunggu enti di pohon yang itu." Di barongan, siapa tadi yang ngomong? Enggak ada orangnya. "Rasulullah nunggu mana? Di mana? Di pohon yang itu." Bangun dia akhirnya ke pohon yang itu. Subhanallah. Bukan cuma mimpi, ya Allah dengan Nabi SAW. Ya Allah SAW.
Galah, dicerita itu Nabi Asalam menyuruhnya dia untuk buka mulutnya, iftah famak. Nabi Asalam ngeludahin ini Sa'ad At-Taftazani dan suruh disuruh telan ludah itu. Nah, dari situ disuruh pulang, udah pulang lagi nanti, murojaah lagi. Pulang lagi, balik lagi ke murojaah lagi. Semenjak itu masya Allah, Rabbana fatah alaih. Ada berfutuh deh. Berfutuh. Dan besoknya pas hari daras jadi luar biasa. Paling pinter akhirnya di teman-temannya. Dan masya Allah jadi pengganti gurunya. Dan banyak karangan yang manfaat. Karangan-karangan dalam ilmu-ilmu yang susah. Ilmu yang tinggi-tinggi itu. Syarah al-mawagif. Apa namanya? Syarah tahdhib. Tahdhib nafsu. Tahdhib al-mantik wal-kalam. Banyak ikhwan karangan-karangannya. Min ulama al-ma'gulat. Itu semua berkat kesungguhnya, berkat mujahadahnya. Enggak ada namanya putus asa, enggak ada namanya putus asa. Yang penting inti sudah luangkan apa yang engkau punya untuk ilmu, maka insyaallah enggak bakal sia-sia, enggak bakal sia-sia. Hakadha ya ikhwan. Fa lafu minkum ala hadhihi al-jur'ah. Fa insyaallah rabbana yanfa'na wa yanfa'akum bihadzal ilmi insyaallah. Semoga insyaallah Allah taala jadikan duduk antum di tempat yang mulia ini manfaat nantinya buat antum di kemudian hari di dunia, dan insyaallah manfaat di akhirat nanti insyaallah. Semoga Allah taala jadikan semua ini bekal kita di akhirat nanti, bekal kita untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama baginda di padang mahsyar dan di siratul mustaqim, dan juga masuk syurga bersama baginda insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man faqa al khair wa na'ali وفقنا اللهم للخير وعيننا عليه. بارك اللهم في هذا الاجتماع، بارك الله في هذا المعهد، وبارك الله في طلاب هذا المعهد بركة كبيرة واسعة. بارك الله في علمهم وما تلقونه من أساتذتهم في هذا المعهد، بركة كبيرة لا تتناهى، شاملة جامعة كاملة يشمل بركة الدنيا والآخرة وواسع الأمر. اللهم الأرزاق الحسية والمعنوية الظاهر والباطن وحقق فينا وفيهم مرد مشايخنا وجميع سلاسل إسنادنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقر عينهم بنا وقر عيننا بهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي بهم عجيب النصب الفرج يا ربي حق القوم من الحبلين في اليوم أجرهم المغفرة بجاه الله وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.